Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 10, halaman 259 sampai dengan 260, lembar aktivitas 7 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Studi kasus, sistem informasi geografis tata guna lahan di Kabupaten Sleman. Silakan kalian baca terlebih dahulu artikel berikut ini. Petunjuk kerja, kerjakan tugas secara mandiri. Gunakan berbagai sumber belajar untuk mengerjakan tugas. Tulis dan sampaikan temuan kalian di kelas. Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan manfaat dari SIG berdasarkan artikel di atas. Jawabannya, manfaat dari SIG berdasarkan artikel di atas. Sistem informasi geografis atau SIG memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan terkait tata guna lahan di Kabupaten Sleman. Dengan menggunakan SIG, peta tata guna lahan dapat dibuat secara visual dan terperinci. Hal ini membantu pemerintah dalam perencanaan penggunaan lahan dan memahami potensi sumber daya alam di daerah tersebut. SIG juga mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan data spesial, memungkinkan analisis yang lebih baik untuk menentukan rencana penggunaan lahan yang sesuai. 2. Hal apa yang sebaiknya dilakukan petani ketika akan menanam? Mengapa hal tersebut sebaiknya dilakukan? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, langkah yang sebaiknya dilakukan petani ketika akan menanam dan alasan tersebut. Petani sebaiknya melakukan analisis tata guna lahan dan memahami kondisi cuaca serta karakteristik tanah di daerah mereka sebelum menanam. Ini penting agar tanaman yang dipilih sesuai dengan kondisi lahan dan dapat tumbuh optimal. Dengan menyesuaikan tanaman dengan karakteristik lahan dan kondisi cuaca, petani dapat mengurangi risiko kerusakan tanaman dan lahan. Misalnya, tanaman yang membutuhkan tanah berdrainase baik akan lebih cocok ditanam di area yang memiliki tata guna lahan yang mendukung sifat tersebut. 3. Bagaimana pemanfaatan SIG untuk wilayah kalian? Dapatkah SIG menjadi perangkat untuk memperbaiki keadaan dengan lebih baik? Jawabannya, pemanfaatan SIG untuk wilayah kalian dan dampaknya. Di wilayah kami, SIG dapat dimanfaatkan untuk pemetaan tata guna lahan, pemantauan lingkungan, dan perencanaan perkotaan. Dengan menggunakan SIG, kami dapat mengidentifikasi area yang cocok untuk pembangunan, konservasi, atau pertanian. SIG juga dapat membantu dalam pemantauan lingkungan seperti pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, dan mitigasi risiko bencana. Dengan implementasi SIG yang baik, wilayah kami dapat mengalami perbaikan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam dengan lebih efisien. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.